Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa klik subscribe dan juga ikon lonceng ini, teman-teman, supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru tentang channel gua dan video terbaru dari channel gua. Oke? Oke, guys, kembali lagi bersama gua Lintang Presto, guys. Pada kali ini gua mau tutorial hack game pricing limit ini pakai game Guardian. Hack coin ya, guys, dan hack money dan juga hack coin, guys. Oke, pertama-tama kalian harus buka game Guardian ini dulu, guys. Game Guardian ini, guys, kalian buka lalu kalian pilih ini pricing limit. Setelah itu kalian klik next dulu, guys. Kalian buka game Guardian lagi lalu pilih, lalu ketik duit dan koin kalian nih yang 1050. Kalian ketik dengan format seperti ini. Kalian pilih tanda tanya ini, guys. Kalian pilih word, lalu klik pencarian baru. Setelah itu kalian pilih claim ini, get. Oke, sudah ya, guys. Nah, di sini kalian klik game Guardian lagi, lalu 50 ini ganti dengan 51, lalu klik kemurnikan. Gua belum ketemu, guys. Jadi kalian pilih klik 1000, pencarian baru. Lalu kalian main satu kali. Oke, guys, setelah itu kalian klik ini sama-sama. Oke, di sini kalian telah mendapatkan 1601, ya, guys. Kalian lihat. Nah, kalian ubah jadi 1600.
Nah, kalian klik memurnikan. Oke, sudah ketemu satu kan, guys? Kalian pilih ini. Nah, kalian pilih itu, lalu ketik 99 sesuka kalian ya, guys. Klik blokir ini, guys. Lalu klik iya. Oke. Setelah itu kalian pilih back dan garage. Kalian beli semuanya, guys. Mobilnya mantap. Oke, guys, mungkin sampai sini aja dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Karena kalian telah menonton video ini, jangan lupa klik tombol like dan juga share jika kalian suka dengan video tadi. Oke.